Anda kembali di kabar siang, pemirsa. Seorang bocah kelas 1 SD diduga membunuh temannya gara-gara hutang Rp1.000. Sementara ibu korban hanya bisa pasrah atas kejadian tersebut. Meski Hafiz Kurniawan sudah dimakamkan, duka masih sangat terasa di wajah Mardiana. Kematian putra kelimanya tersebut membuatnya terpukul. Apalagi Hafiz diduga dibunuh oleh teman bermainnya yang masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Meski sangat kehilangan, Mardiana berusaha ikhlas atas kematian anak bungsunya. Itu nanti dah urusan itu aja dah. Kepolisian aja dah, saya mau udah enggak ini aja dah, udah saya mau udah ikhlas aja udah gitu. Ikhlas aja. Ya bisa melihatnya memang anak masih di bawah umur ya, Pak. Hafiz ditemukan meninggal di sebuah kubangan di Kampung Rawa Bugel, Marga Mulia, Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin. Awalnya, warga menduga Hafiz meninggal akibat tenggelam. Namun polisi menemukan luka di wajahnya sehingga melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan polisi menyatakan Hafiz diduga dibunuh oleh YI, teman bermainnya. Ironisnya lagi, tindakan tersebut dilakukan karena korban memiliki hutang Rp1.000. YI kini ditahan di Polres Metro Bekasi di ruang PPA. Dari Bekasi, Jawa Barat, Heriono, TV One mengabarkan.